inilah cara naik ke atas nih. Ketika Bapak Pamilu hidupin ini, AC-nya kan sudah dingin itu. Kenapa lagi harus diperbaiki? Apa kalau di bus ini malam AC-nya nggak bisa dibuat rendah gitu? Harus tinggi, kadang dingin betul kalau udah malam. Ini kita bareng dengan Pak Pamilu. Dia bareng dengan Pak Pamilu, Bang Jack dan Bang Laisun. Jadi kebetulan kita di jalan tadi ketemu, kita melihat apa-apa yang bakal diperbaiki di ALS 166, sahabat-sahabat. Jadi pas ketemu tadi kita langsung itu Rizky ubur-ubur, kelihatannya sudah juga persiapan. Nah, tinggal tunggu datang. Ma, inilah kadang-kadang nih. Ada kopi koin kebutuhan, cuma bayar 85.000. Cuman bayar itu. Nah, sahabat-sahabat, kita sudah sampai di ALS ini. Nah, sahabat-sahabat, di sini tadi sebelumnya kita sebenarnya sudah kemari, cuman kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum membuat konten. Jadi dari kita sekedar nanya-nanya, jadi apa-apa yang dilakukan perbaikan di ALS 166. Mungkin seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang terlalu diperbaiki, hanya servis-servis ringan seperti pengecekan ban muka belakang, pengecekan rem dan pengecekan AC. Dan AC juga tadi dihidupkan dingin, tapi rasa Pak Pamilu itu kurang dingin. Mungkin kalau pendapat Pak Pamilu, kalau AC-nya sedikit ya dingin, tapi kalau nanti sudah banyak, kurang dinginnya itu kurang. Jadi kenyamanan penumpang itu menurut Pak Pamilu kurang bagus kalau tidak dingin. Kalau hanya beberapa orang dalam dinginnya itu terasa dingin, itu tidak signifikan nanti ketika penumpang sudah di dalam banyak. Tapi kalau ada komen sahabat-sahabat tentang kedinginan AC, coba silahkan komen, nanti kita rinci, nanti kita akan tanya ke Pak Pamilu. Jadi nih sahabat-sahabat, kita di dekat Pak Pamilu dengan Bang Laisun. Pak Pamilu, aku nanya nih. Iya. Tadi seperti yang saya bilang ngobrolan kita yang tadi, bahwasanya kan ketika Bapak Pamilu hidupin ini, AC-nya kan sudah dingin itu. Kenapa lagi harus diperbaiki? Ini kan berhenti diam. Tanpa jalan dan tanpa orang di dalam. Cuma Bang Tapi karena aku yang ada di dalam kan terasa cuma Bang dingin. Sendiri yang ada di dalam. Ya dingin. Tapi kalau gimana kalau penuh orangnya? Jadi saya merasa itu udah kurang dingin gitu. Jadi kalau kita kan nggak bisa kita ngeras satu orang di dalam, kita kan maunya orangnya kan penuh. Jadi taksirannya orang yang penuh, kalau penuh kurang dingin jadinya gitu. Agak kurang dingin. Hawa manusia itu kan panas. Nah, jadi makanya kita servis. Tapi ada satu pertanyaanku. Ya. Kenapa kalau di bus ini malam AC-nya nggak bisa dibuat rendah gitu? Harus tinggi. Kadang dingin betul kalau udah malam. Oh iya. Dia kan Bang Dul, dia udah disamakan malam siang, istilahnya nggak, bukan macam mobil, apalagi bukan macam mobil kecil yang otomatis gitu. Iya. Jadi semua bus ini boleh dibilang udah dimatikan, otomatisnya udah nggak ada lagi karena nanti merusak. Merusaknya? Merusak
komponen-komponen yang ada di apa AC itu, kalau dia hidup mati gitu. Nah, makanya itu kan, dia nggak bisa dikecilin gitu. Iya, karena kan kita bukan hidup mobil itu, katanya kan bukan cuma 1-2 jam gitu. Kalau di jalan gitu kan mungkin nanti satu hari, dua hari nggak mati-mati mesinnya. Jadi kalau AC-nya sebentar tuk tak. Otomatisnya kan, itu jadi merambat ke yang lain-lain jadinya. Dulunya memang seperti itu, tapi ya itulah belakangan ini karena mungkin macam itu banyak kerusakan ya di manual lah. Saya juga heran. Saya tadi naik di Dupin dinginnya apanya Pak Pemilu ini? Buang-buang duit itu dalam hati saya pribadi sih, kan gitu. Servis. Bagaimana caranya supaya penumpang itu nyaman? Seperti jadi apapun ceritanya kan kita menjual jasa kita ke penumpang ya. Betul. Jadi kalau kira-kira nyampe sini kan tadi ada ban diperbaiki, itu memang rusak nggak rusak harus dibongkar gitu. Ya itulah servis-servis yang kita usahakan di sini katanya supaya jangan bermasalah di jalan gitu. Oke lah. Mudah-mudahan LS16 ini tetap menjadi apa lintas penjuru ya. Amin. Oke lah, terima kasih infonya Pak. Okay. Moga-moga semuanya segera terkendali tanpa kurang satu apapun. Amin. Oke, siap. Makasih Pak. Mana? Git. Ke mana? Jadi kita ini sekarang posisi di atas ALS 166 sama-sama. Ini posisi kita dari atas kelihatan ini lagi posisi menjelang maghrib. Kalau untuk posisi di atas seperti ini yang untuk kelas ekonominya dan ini yang untuk AC-nya. Nah, sahabat-sahabat, kita sudah di bawah nih. Tadi kita berada di atas sana gitu tadi. Kita tadi berada di atas. Dan sekarang kita sudah posisi di bawah. Ini menjelang maghrib, sahabat-sahabat. Ini dulu videonya, sahabat-sahabat. Terima kasih. Wallahu muwaffiqil muqtadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah cara naik ke atas nih.
lagi bahwasanya jadi sahabat-sahabat, Pak Pamilu ini memastikan bahwasanya untuk armadanya tadi AC-nya katanya kurang dingin. Jadi ini diperbaikin di dalam sama di atas. Yang menurut saya sih itu sudah dingin, tapi menurut Pak Pamilu itu belum dingin.